Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Ya, dan kita mulai berita pertama. Harga beras naik hampir 50% di Cianjur dan Bogor, Jawa Barat. Kenaikan ini diduga karena rendahnya pasokan beras selama musim penghujan. Harga jual beras di sentra penjualan beras di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat naik hampir 50%. Beras yang sebelumnya dijual Rp8.500 per kilogram kini jadi Rp12.000 per kilogram. Hal ini disebabkan rendahnya pasokan beras dari petani. Kondisi ini sudah terjadi sebulan terakhir. Sekarang sangat susah, dari pabrik sampai ke padi-padinya juga susah. Terutama lihat aja, kondisi berasnya sudah sedikit, jadi sekarang mah susah. Jadi gimana ya, jadi gak bisa jualan. Rendahnya pasokan beras dari petani diduga disebabkan oleh rusaknya lahan pertanian akibat curah hujan yang tinggi, serta terganggunya proses pengeringan gabah. Hujan sih tiap hari, jadi sulit untuk mengeringkan gitu, bahan belum ada, kadang-kadang sedikit gitu, bisa giling. Untuk normalnya kalau matahari bagus 2 hari lah. Pada kondisi normal dalam sehari terdapat 5 ton beras yang digiling per hari, namun kini hanya sekitar 1 hingga 2 ton beras yang digiling perharinya. Sedangkan di Bogor, Jawa Barat, sudah 2 minggu terakhir harga beras di pasaran naik 40% hingga 50%. Harga beras kualitas rendah yang biasanya dijual Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan beras berkualitas bagus yang awalnya Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp11.500 per kilogram. Dengan kondisi ini, pedagang beras merasa dirugikan. Ada juga sebagian gagal panen. Tapi sebalik itu kita nggak tahu kan, apa permainan yang ya oknum itu terkulak. Meski keberatan, para pembeli pun tak bisa berbuat banyak. Ini pengeluaran banyak banget, harga beras naik ya. Itu benar-benar bikin pusing itu. Gimana lagi sih caranya? Belinya gimana? Dikurangi atau gimana? Ya tidak dikurangi, tetap segitu. Ya mau gimana lagi, kalau nggak beli kita nggak makan. Ya kan? Kalau nggak mau ya harus beli. Masyarakat mengimbau pemerintah segera turun tangan dalam mengendalikan harga beras supaya tidak terus melonjak. Mugi Satria, Dedi Jumhana, melaporkan untuk Net.